Siap, engineering survey yang Puan Sarah bagi. Dah, aku dah siap dah. Macam soalan je senang ke susah? Bolehlah juga. Assalamualaikum. Apa benda yang kau borak tu? Kita orang borak pasal kerja engineering math yang Puan Sarah bagi semalam. Lepak lu, Tok Bintang. Bintang cantik malam ni lah. Seronok nampak bintang eh. Happy, hati happy. Otak tak serabut fikir math. Betul juga tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah buat apa tu? Tak ada ustaz, duduk je tengok bintang malam ni. Terang bintang. Cantik bintang malam ni ustaz. Oh iya ke tengok bintang. Cantik bintang malam ni kan? Suci Tuhan. Nak tahu tak tentang asal-usul kejadian bintang malam ni? Boleh juga. Jadi kamu semua nak tahulah ya bagaimana bintang terjadi. Baik, ustaz malam ni memang banyak masa nak cerita. Begini ceritanya. Bintang merupakan bola jisim gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti mereka tersendiri. Cahaya bintang terhasil dari tindak balas pelakuran nuklear di bahagian teras di mana unsur hidrogen digabungkan bersama unsur helium menjadi cahaya. Permulaan kelahiran bintang dipercayai daripada gas hidrogen dan debu angkasa yang membentuk nebula. Begitulah bintang dihasilkan. Oh begitu. Ustaz, saya ada satu persoalan ni. Apa fungsi bintang dalam Islam? Bernas juga soalan kamu, Saparin. Fungsi-fungsi bintang dalam Islam boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Fungsi pertama adalah untuk melemparkan bintang-bintang kepada setan yang mencuri berita-berita di langit. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam ayat Al-Mulk ayat 5, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Apa dimaksudkan di sini ialah setan mencuri berita langit dari para malaikat langit, lalu ia akan meneruskannya pada tukang ramal. Akan tetapi Allah senantiasa menjaga langit dunia dengan panah-panah api yang berbentuk bintang-bintang yang dipakai untuk melempar syaitan. Seterusnya, fungsi kedua. Fungsi kedua ialah sebagai petunjuk arah seperti rasi bintang yang menjadi petunjuk bagi nelayan laut dan juga orang-orang dalam perjalanan. Allah berfirman, Allah berfirman dalam surah Ahnal ayat 16 yang bermaksud, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Dan yang terakhir sekali adalah fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga, bintang adalah sebagai penerang dan penghias langit dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Shafat ayat 6 yang membawa maksud, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan iaitu bintang-bintang. Baguslah kamu semua dah faham. Maafkan ustaz. Ustaz tiba-tiba ada hal. Jadi sampai di sinilah ya kita malam ini. Ustaz angkat diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz.